Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Edah Rati, channel yang siap menghibur dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita dipertemukan di konten kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, di hari ini ya pemirsa, alhamdulillah kita kedatangan tamu lagi, Nek Dek. Kemarin kan kedatangan tamu dari Padang Sahara. Iki sakniki adalah tamu agung dari pundi Bu nih Bu. Kemarin Padang Sahara Padang Pasir. Oh, saiki Padang Pasir pemirsa. Siapakah tamu kita? Mari kita sambut. Kita kedatangan Om Cucu Salon ya pemirsa. Mari kita tanya-tanya ya iki. Nggih, niki suweneng pol ditamoni nggih Bu nggih. Heeh. Iki intane guyu-guyu pula nggih. Ketesuk iki Mas nembak sok apa nembak Rene, Mbak? Mbak sok apa nembak Rene ya Allah intan. Ada sesuatu tak kira ki enek opo. Nggih. Dadak menyimpan sesuatu neng kresek arep diparing. Mari kita shooting Intan dan juga Om Cucu Salon. Yo jelali yo di subscribe anu channelnya Om Cucu iki Cucu Salon ya pemirsa yo. Senggo kalian warga Cepu dan sekitarnya yang mungkin pengen make up wisuda, make up manten, terus juga karnaval yo enek nyalon juga tapi karnaval iki jek prei jek blior ya pemirsa yo. Ya Allah. Dadi iki yo apa duwe salon sing sore bonding iso ala wis kuabeh pokoke perawatan salon ini bisa nggih Om nggih. Sing gak iso ngaten pegatan. Lah kuwi babar pisan. Intan, iku jenengan anu bar diparingi apa sampean? Apa nama? Oh, bukan. Bukan jajan. Jajane kemarin. Kondisioner. Ya iki. Ya kondisioner kali napa Bu niku? Kondisioner kali serum nih. Oh, kali serum. Itu untuk perawatan rambutnya Intan ya pemirsa. Jadi kan kemarin yang jebak itu udah dihempas kali Om Cucu. Lah, itu penampakan rambutnya Intan yang baru biar apa glowing terus ngoten nggih Om nggih, glowing terus biar juga halus, lembut itu. Nah, itu harus pakai vitamin itu loh, kondisioner, terus juga ada serumnya juga gitu. Intan piye nduk diparingi nduk? Seneng? Asik. Iya. Atine rasane piye? Enak. Penak. Bener. Atine penak Atine penak Bu. Atine penak ya Allah. Atine penak ya Allah. Esnya kemarin pahit enggak? Inu lagi. Mau es lagi nanti sore ya. Nggih ya Allah. Oh nggih Bu Intan nih terusnya nganu. Ada sesuatu untuk Om Cucu itu nopo ya Bu? Jadi aku udah penasaran. Aku ki ora oleh delok Ibu Mas Ami. Endi le tanjen iki Om Cucu apa Mbok paringi apa? Iya. Aku gak ngerti ya Mbak yo. Heeh. Apa sing pe diparingi? Iku sudah disiapkan tadi sore, Om. Lho, apa iki banyak banget? Ya Allah. Ya ampun apa aja nih isinya, Mbak? Rahasia ya. Rahasia lo. Lho, jangan di nganu, jangan dibuka. Terima kasih ya Intan ya. Alhamdulillah. Terima kasih Intan ya, lo dapat parcel dari Intan. Jajan botol. Jajan botol niki ya Allah. Aduh. Om, ini kan Intan belum pakai kondisioner sama serumnya. Itu jenengan bisa praktekkan enggak Mas Teh sekarang gimana cara pakai gitu. Oh gitu ya. Jadi enggak apa-apa jenengan prakteknya di sini enggak apa-apa nggih? Iya, enggak apa-apa. Gitu. Ya, itu pertama nanti Intan dikeramas dulu pakai sampo. Ini ya. Ini lo dipraktekkan. Pakai sampo, dikeramas. Pokoknya mandi biasa pakai sampo. Terus diguyur. Terus baru ini pakai kondisioner yang banyak kondisionernya. Oh, sampai segini ya. Oh, nggih. Terus aku di rumah-rumah di dia punya. Sampai didiamkan lah 1 menit, 2 menit lah. Terus baru diguyur nanti. Dibilas lagi. Bersih. Nanti biar agak setengah kering baru di serum. Serum curut-curut kaca sini begini. Nggih, pucuk-pucuknya saja. Nggih, ujung-ujungnya saja. Oh, nggih. Berarti itu anu, seminggu berapa kali Om pakai itu, Om? Pokoknya setiap keramas. Oh, setiap keramas ngoten nggih. 2 hari sekali apa 3 hari sekali? Heeh. Didengerin, Tan.
jadi ya, biar awet rambutnya. Jangan setiap hari dikasih air ya rambutnya gitu. Loh, jadi keramasnya enggak boleh anu loh, Nduk ya. Enggak boleh setiap hari loh ya keramasnya loh ya. Katanya 2 hari sekali atau 3 hari sekali gitu. Shower cup, kalau niku rencana sampun ajeng tumbas aku lali sak prengan. Niku dhek sonten kula adoh kresek niku kula. Kresek. Jadi dicangkok ya. Ya Allah. Mbak Indah. Iki lho pemirsa sudah ditonton oleh adik pas mau kresek iki. Nggih ngoten niku, engko bakalan tak paringi cuplikane iki tak sisipke ngoten. Ya Allah, teng TikTok. Mari wis piye bingung nih. Biar ini pucuknya tidak bercabang. Soalnya nek bercabang kok dienggo penekan karo Mbak Indah. Tapi ini pun mboten bercabang kok. Mboten bercabang. Sampun kula rapikke iki kan soalnya kan sini tuh kurang panjang dikit kemarin. Nggih kan soalnya kan pendekan potongnya. Wis ben panjang, sok ben panjang sip. Biar ben panjang rambutnya nggih. Intan soalnya ki yo anu Bu yo sugih keringet Bu yo. Dadi ki yo ngoten niku. Napa? Jangan bibik manis tuh kan cepet anu bibik manis cepet keringetan. Oh. Jadi biasanya kalau pengantin saya tuh biasanya 1 minggu jangan minum manis. Air putih ngoten nggih Om nggih. Lho Tan dengerin Tan harus banyak-banyak minum air putih. Tidak boleh minum manis-manis. Dengerin dong, Dok. Enggak boleh. Keringete ben berkurang. Lho Intan ae sehat air putih sehat. Boleh. Wong bagus. Okay. Tapi kan Intan akhir-akhir ini es krim terus ya, Bu. Es krim kuwi mboten puasa iki. Puasa iki saurunge yo. Terus nek sonten ngoten niku nggih es nopo jenengan sing damel ngoten niku. Puasa, puasa enggak apa-apa minum es. Es sersan apa es buah? Es krim. Es buah apa es sersan? Es krim. Ayo. Es sersan apa es buah enaknya? Sersat, Intan bocah lu tenem. Bagi yang mau menjelang pengantin niku diusahakan jangan minum yang manis-manis ya, untuk mengurangi keringat yang lebih ngoten. Iya betul. Oh, nggih. Apa Ibu? Ora ada anu. Aku kan kok ada sih. Soalnya ben gak pipas pipis. Oh, ya. Manis kan itu bikin keringat terus. Nggih, leres kok saumpama diduan dene pun mluwipit ngeten apa kelet tipis sak ya lucu. Bakal bisa jadi ya. Tapi iki memang nganten putri kudu dipempesi Om, dadi mboten usah ke kamar mandi. Ndak, ndak enek ukurane. Lah nek cowok genah kan ndak jarine karek dibuka ngene. Pempes ukurane orang dewasa aja. Ada. Ada. Jadi Rias pengantin sekarang juga menyediakan pempes untuk pengantin. Niku Om, nek tumbas teng pundi kula aja numbas ke ibuke kula. Anu rahasia. Skip. Ojo. Anu maksudnya nek nek nggih, nek niku lho napa watuk ngoten niku bablas ngompol iki Om niku. Ibuke kula niku ya Allah. Siap pemirsa. Aduh ya Allah, Intan. Pak bablas kuya gampang. Nggih, oh, Pak Bambang. Iya, kuwi dibumpet Bu ya jenengan engko malani ya Allah. Pak Bambang gembira lah. Pak Bambang mantri merah. Pak Bambang ya Allah. Ternyata iki Om Cucu ya anu Bu langganane. Anu Pak Bambang. Nggih. Wah, tenan kok ben. Nggih. Intan nggih. Nggih. Oh, cucune Pak Bambang. Kalau Mbah Yi sakit kemana Tan? Pak Bambang. Oh, ada. Enggak pacar ya. Aduh ya Allah Intan. Lah saiki buku nek njungkat Intan ku ya wis ora rekoso pemirsa. Lah kalau srut. Pemirsa nek pemirsa lho kayak jalan tol mulu sore nek rintangan. Jadi name ya Allah blundet iki lho sam. Boten ya Allah. Ingin name ngatus nyangkut-nyangkut kula nek nyisiri Om. Poso nggih. Sisir atus sampe bengkok ngoten nate lho. Ngantek protol kabeh gitu nggih. Nggih, susah sempret kok. Jangan dikuncir komitmen. Boten tak kuncir. Nggih, boten. Oh, enggak boleh. Enggak apa-apa kalau sudah keramas 3 hari panas dikuncir enggak apa-apa tapi jangan rapat-rapat. Boten kurang dikuncir. Oh, boten kurang nggih. Ini ditunggu saja Intan bakal di makeover ya, bakal di make up sama salon cucu ya pemirsa. Pokoknya bakal dirubah jadi cuantik
Ya, jadi ini mungkin rencana mau didandanin Jawa atau mungkin atau anu, apa kan, Om? Ibu Yuni mintanya pengen didandani Jawa buat kenang-kenangan ya. Oh, jeng. Soalnya emang dari kecil sampai sekarang itu Intan belum pernah pakai sanggul. Belum pernah. Ya pokoknya besok dadan Jawa, dadan modern, pokoknya punya semua. Ya, Tan. Tak beli tak pesen kewik dulu singkul buat pasangan sini untuk dadan. Nah, iki akan menggebrak dunia peryoutuban ya pemirsa. Jadi ditunggu saja iki bakalan menentukan jadwal riyen nggih Bu nggih ben padha-padha longgare dulu gitu. Dipacai kok sindir ini modelnya elegan, cantik ngono ya dah yuk kan dah yuk kan namanya kan anu ada Jawa satu sing ngoten kayak Raden Ajeng Kartini ya makanya besok kita tak jadi nganten barat juga rencana bawang putih biar mau tapi tapi nanti nek udah didandani nggak boleh diucek-ucek loh ya. Nanti nek ada keringet ditutul-tutul tok sama tisu ya. Ya sok-sok ono kanebo apa keset. Oh, tambah sok-sok ngono. Aku tuh mendet gedung jati sejauh sok-sok dong jati. Ya Allah. Pak cukup ditul aja sama tisu mak tuntul gitu aja nggih. Wah, iki batis apik, alise apik, wis. Gak Ya wis bangi. Langge. Anake sapa nduk intane nduk ndak? Anake Pak. Pak siapa? Pak Kas. Piye le jane iki? Anake Pak. Putrane sapa, Jeng? Putrane Bu Yuni apa putrane sapa? Bu. Iya, lah nek ibu kan yo duwe bapak ngono le Tan, kok iso anake Pak? Pak siapa sebenarnya Pak? Pak Mo Pak sapa? Embot tantan lho. Lasdol. Ya. Lasdol ya. Lasdol. Lasdol. Lho ya. Ini pemirsa ya. Wah, lagi guys. Yes. Sip ya, guys. Terima kasih. Pokoknya sekejap lagi tak sanggul loh. Siap pemirsa ya. Jadi ini udah dikasih sama Om Cucu. Ya Allah ki malah diparingi ya Tan ya. Wong diparingi anu ya di apa dibayar ya wis moh-moh tenan. Wis pokoke intine didongakno muga-muga salon cucu kuwi semakin banyak ya pelanggane, semakin laris manis. Pokoknya denggage di-subscribe channel Cucu Salon ya pemirsa. Nek nonton videone ojo di skip yutan yo, terus di subscribe, di like juga, di share video-video nih, oke? Nah ini Intan mau pamit, semuanya pamit ya, mungkin ngono aja, ojo lali di like, komen dan subscribe, ojo lali di share seake-ake, ben wong liyo ngerti apa sih mbok tonton. Dan yang paling penting nyalakan notifikasi, binek channel Endah Hati upload konten terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Intan cantik pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.